Menteri BUMN Rini Sumarno meresmikan pembentukan Mitra Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes bersama di Karawang, Jawa Barat. BUMDes bersama ini diharapkan bisa menjadi mitra petani dalam kegiatan produksi tani. Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan pembentukan Mitra Badan Usaha Milik Desa merupakan upaya meningkatkan ketahanan pangan yang mandiri serta peningkatan kesejahteraan petani. BUMDes bersama ini diharapkan bisa menjadi mitra petani dalam seluruh kegiatan produksi tani seperti penyediaan bibit, pupuk, pengajuan kredit usaha, hingga penjualan gabah. Petani juga bisa langsung menjual gabah kering maupun basah dengan harga yang kompetitif. Di Jawa Barat, ada 9 kabupaten dan kota yang menjadi pilot project sebagai mitra BUMDes yang merupakan holding untuk BUMDes-BUMDes yang ada di Indonesia. Sementara untuk Kabupaten Karawang, PT Pupuk Indonesia ditunjuk sebagai Mitra Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Bersama yang berada di Kecamatan Tempuran. BUMDes Bersama di Kecamatan Tempuran memiliki anggota 126 kelompok tani dan 5.903 tani dengan luas lahan pertanian 6.679 hektar. Tujuannya nanti petani kalau panen dia langsung bisa menghitung hasilnya Mitra BUMDes ya, dan Mitra BUMDes ini sudah mendapatkan fasilitas dari Mandiri untuk modal kerja sehingga mereka bisa membeli dapat petani kemudian diproses lanjutan. Nah, petani-petani ini ikut memiliki saham melalui gapoktan mereka. Di gapoktan itu ikut punya saham di Mitra BUMDes ini. Jadi sehingga kalau nanti Mitra BUMDes ada kebutuhan akan dibagikan kembali kepada petani. Upaya pemerintah membantu kesejahteraan petani melalui Kementerian BUMN juga dilakukan dengan perilisan kartu tani. Kartu ini diterbitkan oleh 3 bank BUMN, Mandiri, BRI, dan BNI. Dengan ikutnya BUMN terlibat kegiatan petani, diharapkan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di Indonesia bisa jauh lebih baik. Rino Fajar Setiawan, Berita 1 Karawang, Jawa Barat.